Dalam era digital ini, aplikasi penghasil uang semakin marak bermunculan dengan berbagai janji keuntungan yang menggiurkan. Salah satu aplikasi yang cukup menarik perhatian adalah CleanSparkina. Dalam video ini, kami akan mengupas tuntas mengenai aplikasi ini, mulai dari cara kerja, potensi keuntungan, hingga risiko yang mungkin terjadi. Video ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam dan objektif bagi para pengguna yang tertarik atau sudah menggunakan aplikasi ini. CleanSparkina mengusung konsep investasi sederhana. Pengguna diharuskan membeli produk tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Berikut adalah contoh salah satu produk yang ditawarkan. CSX. Harga Rp80.000. Pendapatan harian Rp3.760. Total pendapatan Rp150.400. Total pengembalian 188%. Pengguna perlu menunggu hingga batas waktu yang ditentukan untuk mendapatkan keuntungan. Selain CSX, masih banyak produk lain yang bisa dibeli sesuai dengan preferensi pengguna. Mengingat banyaknya aplikasi serupa yang tidak membayar pengguna ketika melakukan penarikan. Berdasarkan pengalaman dan ulasan pengguna, CleanSparkina tampak menggunakan skema Ponzi. Skema ini beroperasi dengan cara mengumpulkan uang dari pengguna baru untuk membayar pengguna lama, yang pada akhirnya tidak berkelanjutan. Ciri-ciri aplikasi investasi bodong. Tampilan situs serupa. Banyak aplikasi menggunakan tema dan tampilan yang sama. Cara kerja terlalu mudah. Pengguna hanya perlu deposit dan menunggu keuntungan tanpa risiko rugi. Keuntungan tidak realistis. Janji keuntungan bisa mencapai 200% hingga 500%. Wajib deposit. Pengguna diharuskan deposit untuk memulai. Bonus akun baru. Memberikan bonus untuk pendaftaran akun baru. Fitur undang teman. Mendorong pengguna untuk mengundang lebih banyak orang. Berdasarkan analisis mendalam, aplikasi CleanSparkina tampak beroperasi dengan menggunakan skema Ponzi, yang sangat berisiko bagi pengguna. Kami menyarankan pengguna untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam memilih platform investasi, terutama yang menawarkan keuntungan besar tanpa risiko. Pastikan untuk selalu melakukan riset dan verifikasi sebelum menginvestasikan uang Anda dalam platform semacam ini. Kami merekomendasikan untuk tidak menggunakan aplikasi ini atau aplikasi serupa lainnya yang memiliki ciri-ciri skema Ponzi. Sebaliknya, carilah platform investasi yang sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas keuangan resmi untuk memastikan keamanan dana Anda.